Halo trader, saat ini Anda menyaksikan ulasan perdagangan mata uang dan komoditas InstaForex TV bersama saya Angelina Caroline. Dolar Amerika Serikat naik pada hari Jumat karena investor melihat lagi laporan pekerjaan bulan April yang menunjukkan kenaikan gaji yang lebih lemah dari perkiraan. Euro tergelincir setelah pembaruan pada aktivitas ekonomi untuk wilayah itu sedikit lebih lambat dari yang diantisipasi. Euro jatuh ke 1,1956 dolar, mencatatkan penurunan mingguan 1,4%. Mata uang bersama ditetapkan untuk akhir yang berat ke angka rendah yang sudah suram setelah manajer pembelian akhir bulan Maret. Indeks untuk zona euro datang lebih lemah dari yang diperkirakan. Laporan pekerjaan Amerika Serikat bervariasi dengan gaji non pertanian yang lebih lemah dari perkiraan di 164.000 dibandingkan dengan 188.000 yang diharapkan dan kenaikan upah bulanan 0,1% dibandingkan dengan perkiraan konsensus 0,2%. Namun tingkat pengangguran turun menjadi 3,9% dari 4,1% menandai level terendah sejak akhir tahun 2000. Perkembangan di Beijing juga menarik fokus saat para pejabat Amerika Serikat dan China bertemu untuk menyelesaikan ketegangan dalam perdagangan. Pound sterling merosot di bawah 1,35 dolar terhadap dolar Amerika Serikat pada hari Jumat, meruntuhkan level itu untuk pertama kalinya sejak 11 Januari. Pasangan tersebut ditutup pada angka 1,3535 dolar, jatuh dengan penurunan 1,8% minggu lalu. Di pasar cryptocurrency, Bitcoin awalnya mencoba untuk naik selama sesi pada hari Jumat, tetapi terguling untuk berbalik ke level 9.500 dolar. Minggu lalu menghasilkan kenaikan terus-menerus di seluruh pasar. Berita yang ditandai dengan pengumuman tiba-tiba dari Goldman Sachs bahwa mereka memilih untuk menawarkan kepada klien produk perdagangan Bitcoin. Di pasar komoditas, harga minyak naik sekitar 2% pada hari Jumat, dengan minyak mentah Amerika Serikat mencapai level tertinggi dalam lebih dari 3 tahun. Karena pasokan global tetap ketat dan pasar menunggu berita dari Washington tentang kemungkinan sanksi baru terhadap Iran. Minyak mentah berjangka Amerika Serikat ditutup pada angka 69,72 dolar per barrel. Puncak sesi 69,97 dolar disentuh untuk pertama kalinya sejak November 2014. Kenaikan mingguan sekitar 2,3%. Minyak mentah Brent bergerak lebih tinggi ke 74,87 dolar per barrel. Patokan global mengakhiri minggu tersebut dengan naik 0,3%. Sementara itu, harga emas naik untuk sesi ketiga berturut-turut pada hari Jumat karena dolar tergelincir lebih jauh dari angka tertinggi tahun 2018. Emas berjangka untuk pengiriman bulan Juni naik 0,1% menjadi 1.313,90 dolar per troy ounce. Terima kasih telah menyaksikan ulasan perdagangan mata uang dan komoditas InstaForex TV. Saya Angelina Karlendur diri, sampai jumpa.